Betul, bukan senang tu sebenarnya. Presiden nak guna, nak tumpang toilet kat rumah orang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam sejahtera kepada semua. Salam persaudaraan, salam serumpun dan salam seagama, seakidah kepada mereka-mereka yang sudi menonton video ini. Dan pada malam ini, agak lama sekali, sekitar 3 hari saya tak buat video atas beberapa faktor dan juga sebab yang tidak mengizinkan supaya kita bersama. Dan alhamdulillah pada kali ini saya akan menyambung lagi reaction videonya. Dan kepada saudara yang baru sahaja berkunjung ke channel ini, perkenalkan saya, Usra, yang berasal daripada negeri Kelantan, Malaysia, salah satu negeri pantai timur yang berada di Malaysia. Dan kepada saudara, terima kasih saya ucapkan kerana saudara sudi hadir pada channel kali ini. Dan pada kali ini, saya ingin mereak sebuah video daripada channel Point yang jelas sekali tajuknya adalah berkenaan dengan Presiden Indonesia, iaitu Bapa Joko Widodo. Dan sebelum saya memulakan video pada kali ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapa Jokowi yang ke-60 tahun, dan semoga beliau sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kali ini, saudara, saya ingin membuat satu reaction daripada channel Point ini yang tajuknya Cuma Jokowi, Presiden Indonesia yang bisa begini. Apakah yang ingin diucapkan ataupun ditunjulkan dalam video pada kali ini? InsyaAllah sama-sama akan kita saksikan. Dan sudah pasti saya yang merupakan rukun ataupun saudara tetangga, saudara serumpun Indonesia, sudah pasti ingin mempelajari sesuatu dan ingin menambahkan ilmu pengetahuan serta wawasan saya terhadap saudara serumpun negara jiran Indonesia. Dan semoga persahabatan dan kasih sayang kita sesama manusia sentiasa terjalin selamanya. Dan untuk makluman saudara, saya telah mencantumkan sumber asli pada deskripsi, dan saudara silalah support channel asalnya. Dan tanpa meninggalkan masa, jom kita saksikan bersama-sama. Saya suruh untuk menjelaskan kenapa bisa menulis jangan lupa bagian ini untuk siapa? Untuk kita semua, Pak. Untuk. Subhanallah. Jangan lupa bahagia untuk semua. Beliau itu dari rakyat yang sekarang menjadi presiden, tapi tidak merasa dirinya presiden. Tuh, dari rakyat menjadi presiden. Kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo. Tidak seperti yang lain. Subhanallah. Itu kata-kata daripada sebahagian daripada rakyat Indonesia sendiri. Dan anda saksikan sikap beliau yang cukup bersahaja. Bapak ini cukup baik. Bukan orang pencitraan, tapi memang aslinya ya begitu. Ya. Yeah. Dia bukan berlakon, eh. Inilah sikap sebenar Presiden Indonesia yang disegani sebenarnya, yang dikagumi. Dia bukan orang yang pencitraan. Dia memang dia begitu adanya. Aksi spontan Presiden Jokowi yang tak diduga-duga. Okey, yang tak diduga. Apakah aksi spontan Bapak Jokowi? Kita saksikan bersama-sama, ya. Dibisikin tadi, Pak, rambutnya dibetulkan. Okey. Tengok selamba je. Bapak Jokowi bergurau. Presiden Joko Widodo namanya, kalau tidak penuh dengan kejutan. Setiap aksi spontan yang dilakukannya selalu anti mainstream, bahkan tak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lainnya. Wow, naik basika, bro. Berikut kita simak beberapa aksi Presiden Jokowi yang tak terduga, yang membuat sebagian publik tak menyangka. Wih, naik basika, siapa sangka Presiden Indonesia. Presiden Jokowi salami komandan upacara. Okey. Presiden Jokowi salami upacara Presiden ni. Presiden Joko Widodo melakukan hal yang tak biasa dalam upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2019 lalu.
Setelah betul, prosesi upacara 17 selesai, Agustus. Presiden Jokowi yang mengenakan baju adat Bali langsung turun dari mimbar kehormatan dan menghampiri komandan upacara yang masih berada di tengah lapangan. Wow, komandan satu penghargaan nih. Komandan Laut Haryo Purnomo tampak terkejut saat menyadari Presiden Jokowi berjalan ke arahnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menepuk-nepuk pundak Haryo tanda terima kasih karena telah melaksanakan tugas dengan baik. Para tamu sangat menghargai ya. Langsung berteriak riuh pengorbanan dan tepuk tangan. Selain menyalami komandan upacara, Jokowi juga menyalami para pejabat negara dan tamu undangan yang hadir. Tamu undangan yang terdiri dari warga juga terlihat sangat antusias saat Jokowi menghampiri mereka. Tak ayal, Presiden Jokowi menjadi sasaran yang ingin bersalaman dan bersuah-foto bersama dirinya. Orang Kelate kata mudah berbaso ataupun dalam bahasa Malaysia, mudah didekati sebenarnya. Bapak Jokowi, cuba bayangkan komando ni tak sangka pun sebenarnya. Bapak Jokowi datang ke arahnya bersalam, mungkin inilah tanda beliau menghargai jasa pengorbanan Jokowi komando ini. Jokowi buka puasa di pinggir jalan. Okey, subhanallah, buka puasa di pinggir bulan jalan. Ramadan tidak membuat Presiden Jokowi mengurangi kegiatannya. Bahkan Presiden Jokowi kerap berbuka puasa di pinggir jalan. Hal ini kembali terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Cilacap 2017 lalu. Saat itu, senja sudah tampak dan azan maghrib berkumandang ketika rombongan masih dalam perjalanan. Jokowi kemudian meminta rombongan menepi dan berhenti sejenak untuk berbuka puasa. Setelah adanya perintah itu, rombongan presiden memang pun berhenti. Para pengawal langsung berbuka puasa meski hanya dengan air mineral. Tak Allahu hanya Akbar. Itu, Presiden Bagus, Jokowi ha. Memberikan buah-buahan dari mobil kepresidenan kepada para pengawal motor sebagai makanan berbuka puasa. Mereka tampak menikmati. Subhanallah, sangat menghargai para karyawan mereka. Di sisi lain, Jokowi juga berbuka puasa di dalam mobil kepresidenan. Terlihat sebotol air mineral diminum Jokowi untuk berbuka puasa. Terbaik Bapak Jokowi. Jokowi asyik nonton bola di pos polisi. Okey. Nonton bola di pos polisi ya. Jokowi tertangkap kamera sedang menyaksikan pertandingan sepak bola Asian Games 2018. Bukan di tribun VIP yang disediakan penyelenggara, Presiden Jokowi justru menonton sepak bola di sebuah pos polisi. Rupanya, saat itu Presiden Jokowi tengah dalam perjalanan menuju Istana Bogor. Kemudian ia meminta berhenti untuk menunaikan sholat maghrib di pos polisi kilometer 10 Tol Jagorawi. Di waktu yang bersamaan, sedang berlangsung pertandingan sepak bola antara timnas melawan Uni Arab. Usai sholat, Jokowi menempatkan menonton pertandingan tersebut di pos polisi sebelum terbaik, melanjutkan perjalanan Bapak Jokowi ke istana. Ini. Dalam video itu, Jokowi terlihat duduk di sebuah kursi seadanya sambil menopang dagu dengan tangannya. Mengenakan kemeja putih, Jokowi hanya memakai sandal saat menonton pertandingan tersebut. Untung Pak Jokowi gak minta kacang kulit ya, bisa ribet ngawalnya. Aduh, di pos polisi Bapak Jokowi bisa menonton sebenarnya aksi bola. Dan bagi saya ni satu perkara yang sangat baik menampakkan keramahan. Jokowi numpang ke toilet warga. Okey, kali ini numpang toilet warga kita pula tahu ya. Persis kalau Presiden Jokowi terkenal dengan gaya sederhananya. Potret kesederhanaan presiden yang akrab dipanggil Jokowi itu kali ini viral di media sosial. Dalam video berdurasi 33 detik itu, Presiden Jokowi dengan baju putih ciri khasnya tampak menggunakan toilet di salah satu rumah milik warga. Tidak diketahui secara pasti di mana lokasi dari video yang diunggah ini, namun terlihat jelas di depan toilet berdiri seorang penjaga sekaligus pengawal Jokowi. Video itu pun mendapat banyak tanggapan lucu dari warganet. Sampai-sampai ada yang berujar, pasti pemilik toilet tersebut bangga sekali karena toiletnya pernah dipakai orang nomor satu di Republik ini. Bukan senang tuh sebenarnya. Presiden nak guna, nak tumpang toilet kat rumah orang tuh. Satu penghargaan sebenarnya. Baik usah kita nak jumpa pemimpin yang numpang kamar mandi orang biasa. Tapi Bapak Jokowi membuktikan kesederhanaannya dan itulah aksi bersahaja dia. Seperti biasa, Presiden Jokowi selalu tampil dengan kejutan. Ketika melakukan kunjungan kerja di daerah perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, tahun 2014 lalu, mantan wali kota Solo ini nekat memanjat pos menara tertinggi yang tengah dijaga oleh dua orang anggota TNI.
Tanpa bantuan ajudan dan pengawal, itu. Presiden Jokowi meniti satu demi satu tangga menara yang hanya terbuat dari kayu. Di atas menara setinggi 18 meter itu, Presiden Jokowi mengintai perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kepada 18 meter. Petugas keamanan, dirinya menanyakan kondisi keamanan wilayah perbatasan. Bukan hanya itu, fakta lainnya ternyata Presiden Jokowi adalah presiden pertama yang datang ke Pulau Sebatik sekaligus menaiki pos menara pemantau perbatasan. Selama 69 tahun, ini kali pertama Presiden Indonesia yang naik ke menara ni. Subhanallah. Satu demi satu kejutan yang ditunjukkan oleh Bapak Jokowi ini. Banyaknya aksi tak terduga yang kerap dilakukan Pak Jokowi. Jika dilihat, aksi-aksi tersebut mungkin jarang dilakukan kepala negara. Namun, Presiden Jokowi malah melakukannya. Ternyata, menjadi seorang Presiden Republik Indonesia tak membuat Presiden Jokowi gengsi melakukan suatu hal yang sederhana. Memang betul lah, cuma Bapak Jokowi saja yang bisa begitu. Yang selama ini kan ada pencitraan gitu ya. Dan saya melihat bukan pencitraan gitu. Sosok karena sosok ini memang Pak Presiden kita ini sangat sederhana. Itulah dia pada video kali ini, saya dapat lihat mengenai sikap Bapak Jokowi ni yang memang kita tahu penuh kesederhanaan. Dengan kita tengok sendiri tadi, apa yang paling saya rasa merinding, yang paling saya rasa teruja sebenarnya adalah semasa Bapak Jokowi ni, beliau bersahaja sahaja menumpang kamar mandi rakyat biasa, yang bagi saya jarang berlaku. Dan ini menunjukkan betapa Bapak Jokowi sangat bagus dari segi akhlaknya yang penuh dengan tertib. Yang pada saya, kalau saya sendiri menjadi tuan rumah, saya rasa sangat bangga, saya rasa sangat gembira kerana pemimpin nombor satu di Indonesia yang sanggup hadir di rumah tersebut. Dan video yang kedua yang saya tengok yang bagi saya sangat merinding saudara adalah kesanggupan Presiden Bapak Jokowi untuk memanjat menara yang setinggi 18 meter yang katanya sejak 69 tahun Indonesia merdeka, ini adalah kali pertama Presiden Indonesia memanjat dan menaiki menara tersebut. Dan jelas sekali memang pada video yang lepas pun saya ada buat juga reaction mengenai Bapak Jokowi yang memang sekali jelas kita katakan Bapak Jokowi antara pemimpin Indonesia yang penuh dengan sikap yang cukup baik dan boleh dicontohi oleh pemimpin-pemimpin lain. Dan seperti kita tengok pada video awal tadi, ada juga memperkatakan mengenai sikapnya semasa perayaan, iaitu hari ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia, yang jelas sekali menampakkan Bapak Jokowi berjalan bersahaja menegur dan menghampiri komando, yang sekaligus komando sendiri terkejut apabila melihat Bapak Jokowi datang hadir untuk bersalam dengannya. Dan ia memang jelas satu penghargaan. Kalau saya yang menjadi komando pada waktu itu, subhanallah, saya sendiri rasa sangat terharu, saya sangat rasa dihargai. Apa-apa pun, terima kasih untuk video pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di video akan datang. Saya mohon maaf seandainya terdapat kesilapan saya pada video kali ini. InsyaAllah, jika panjang umur, jika dimurahkan rezeki, kita akan bertemu lagi, saudara. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.